Assalamualaikum, hello, hai, apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama saya BDT berasal dari Borneo Sabah akan menemani teman-teman dalam episode reactions kali ini. IMF ketar-ketir minta Indonesia hentikan hilirisasi. Hari ini guys, kita akan buat sebuah reactions video daripada channel Kiki Koto dan judul daripada video ini adalah Super Panic, IMF ketar-ketir minta Indonesia hentikan hilirisasi. Nah guys, bagaimana nih guys, apa pendapat kalian dengan video yang kali ini? Link asli saya letak di description box di bawah, kalian boleh pertimbangkan untuk subscribe. Jangan lupa didukung channel yang saya react ini, ojo lali di subscribe channelku. Saya sangat menghargai sokongan dan dukungan yang kalian berikan buat channel kecil saya berkembang. Moga-moga kalian yang menonton berada di dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Dan tanpa berbasa-basi, mari kita sama-sama nonton isi kandungan daripada video ini. Let's go good people, 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Okay guys, IMF minta Indonesia super bangga hentikan IMF hilirisasi. IMF ketar-ketir minta Indonesia hentikan hilirisasi. Waduh guys, sampai memohon pada Indonesia. Presiden guys. Jokowi dan pemerintah Indonesia pada umumnya tambang. Tengah membuat ketar-ketir negara lain dan lembaga internasional akibat program luar biasa yang bisa membalikkan di kondisi kan? Menjadi sangat mendukung kemajuan Indonesia, namun bisa saja menghalangi kemajuan negara lain. Nah, salah satunya program fenomenal hilirisasi, yang mana pemerintah menstop pengiriman bahan baku ke luar negeri dan mengolahnya di dalam negeri menjadi produk setengah jadi ataupun produk akhir, sehingga pada saat dijual ke luar negeri sudah dengan harga yang tinggi. Bayangkan jika kita hanya menjual dalam bentuk bahan baku, Indonesia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dan nanti malah dibebani karena harus membeli produk olahannya dari negara lain dengan harga yang jauh sekali lebih tinggi. Sungguh jenius pemerintah kita. Luar biasa, terkait guys. Hal tersebut, salah satunya adalah Dana Moneter Internasional atau IMF meminta pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lainnya. Paparan IMF ini diungkapkan dalam artikel For Consultation. IMF menilai kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat. IMF mengingatkan agar kebijakan hilirisasi menimbulkan hambatan negatif bagi negara lain. Wow. Biaya fiskal dan mahal penerimaan negara tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya manfaat ini. Begitu kata IMF dalam laporannya seperti dikutip pada hari Selasa 27 Juni 2023. Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi ini. Analisa itu harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain. Nah, gimana, apa perlu? Guys? Kebijakan industri juga harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi, sambil meminimalkan efek rambatan lintas batas yang negatif. Begitu tambahnya. Dengan demikian, IMF menilai otoritas Indonesia harus mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri yang lebih tepat untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi. Meningkatkan nilai tambah dalam produksi dengan menghapus secara bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluasnya lagi pembatasan tersebut untuk komoditas-komoditas lainnya. Begitu lanjutnya. Di lain waktu, Presiden RI Joko Widodo telah secara tegas mengungkapkan akan menjadikan hilirisasi sebagai salah satu program unggulan dan prioritas demi meningkatkan nilai tambah komoditas yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia secara luas. Saat ini, Indonesia telah melakukan hilirisasi nikel yang dinilai berhasil memberikan nilai tambah signifikan. Keberhasilan tersebut memicu pemerintah untuk menggalakkan hilirisasi di sejumlah komoditas lain, mulai dari bauksit atau aluminium hingga tembaga dan emas yang diharapkan akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Menurut Presiden Jokowi, sumber daya alam kita harus dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita ingin kekayaan alam negeri ini bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan bangsa kita. Kita ingin rakyat di luar Jawa juga merasakan manfaat yang signifikan dari pembangunan yang ada. Begitu kata Presiden Jokowi dalam pidato Hari Lahir Pancasila
seperti dikutip pada hari Selasa 27 Juni 2023. Indonesia telah menginisiasi hilirisasi nikel sejak tahun 2020. Kebijakan ini diklaim memberikan nilai tambah dari hilirisasi nikel mencapai 33 miliar dolar Amerika atau setara 514,3 triliun rupiah di tahun 2022. Banyak tuh. Mantan wali kota Solo itu pun memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2022 diakini telah mencapai 5,2 hingga 5,3%. Pertumbuhan yang dinilai akan menempati nomor 1 di antara negara-negara besar lainnya. Selain itu, inflasi Indonesia masih sangat terkendali di angka 5,5%. Indeks manufaktur berada di angka ekspansif 50,9%. Kalau kita lihat angka-angka seperti ini, kita sangat optimis. Kita tidak perlu keliru, begitu ujar Presiden Jokowi. Satu hal lagi yang membuat Presiden Jokowi optimis untuk ekonomi Indonesia, yakni pertumbuhan ekonomi Indonesia dibilang sudah merata di seluruh provinsi di Indonesia. Indonesia, kata Presiden Jokowi, sudah tidak lagi Jawa sentris. Hal ini terlihat bahwa pertumbuhan investasi di Maluku, Sumatera, sudah ataupun di daerah lain di luar Pulau Jawa sudah tumbuh 54%. Dan pertumbuhan investasi di Jawa sudah mencapai 47%. Ini sangat-sangat baik, karena hampir semua negara rebutan investasi di Indonesia kita. Bahkan, Presiden Jokowi yakin di saat usia emas Indonesia atau ulang tahun Indonesia ke 100 tahun, di tahun 2045 mendatang, bangsa kita sudah menjadi negara maju di dunia. Amin. Amin. Amin, 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 guys. Jadi ini satu usaha yang begitu luar biasa daripada Indonesia. Dari sini kita bisa lihat bahwa kemajuan suatu bangsa sangat tergantung dari kolaborasi dan sinergi pemerintah dan seluruh elemen bangsa. Ya, kita semua sebagai masyarakat punya andil besar untuk mendukung program-program baik dari pemerintah guna memajukan Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045 mendatang. Dekat biarpun sudah. Ada sebagian negara yang tidak suka dengan kemajuan Indonesia, kita akan terus melesat maju seperti peluru tanpa bisa dibendung. Kalau dibendung, dadamu tembus dong, brother. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Anda. Mantap. Oke, guys. Jadi, begitulah video yang baru kita nonton bareng. Sebuah video yang begitu bermanfaat lah kalau menurut saya, kan. Dan video yang kita nonton tadi adalah daripada channel Kiki Koto. Jangan lupa, guys, pertimbangkan untuk subscribe channel Kiki Koto. Link asli saya letak di description box di bawah nanti, guys. Dan itulah yang terbaik, guys. Presiden Indonesia telah membuat menghentikan ekspor ke luar negara, dan ini sangat bermanfaat buat rakyat Indonesia. Sebab Indonesia sebenarnya sebuah negara yang begitu kaya, guys. Tidak diekspor, dia punya hasil dan dipakai di dalam negeri. Dan bila produk sudah siap, baru dijual ke luar negara. Wah, itu benar-benar satu usaha yang baik, guys. Jadi, apa pendapat kalian? Silakan komen di ruangan komen di bawah, guys. Sehingga kan IMF merayu pada Indonesia, guys, meminta untuk dihentikan hilirisasi yang sedang Indonesia lakukan ini. Luar biasa sekali. Nah, dan saya rasa sampai di sini sahaja video saya pada kali ini. Moga bermanfaat dan mampu mengisi masa lapang kalian. Dan kita akan jumpa lagi di video yang akan datang, good people. Ojo lali di subscribe channelku. Terima kasih karena menonton. Assalamualaikum. Salam Nusantara. Yo, teman-teman. Ojo lali di subscribe yo channelku.